panggil ijung orang, si ganteng si kasepnya. Oke, di kesempatan kali ini tentunya ya sangat berbahagia guys ya. Sebahagia saat kita bertemu, bukan mantan guys, tapi yang baru, seperti itu. Jadi, di sore hari yang mendung ini, kayaknya mau hujan sih guys ya. Kita kedatangan lagi helm. Sebenarnya kedatangan helm ini bukan satu atau dua, ada beberapa helm. Cuman kali ini kita juga dikasih sendok guys ya. Ini buat ngopi nanti. Oke. Oh iya guys, lupa. Itu sendok yang tadi kita bisa manfaatkan guys ternyata. Kita bisa manfaatkan untuk membuka ini guys ya, penutup, karena saya tadi lupa ngambil obeng. Jadi obengnya sedang istirahat, kita nggak bisa ganggu. Jadi kita lupakan saja obeng. Ini ada sendok ajaib. Ini saya dapatkan ketika saya bertapa di gua, ya di gua selama 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum tidak tidur. Dan ini sangat ajaib sekali bisa membuka penutup ini guys, penutup kaca helm ini guys ya. Seperti apa nanti kita akan eksekusi. Oke, pertama-tama kita akan bongkar dulu bagian part-part yang bisa kita bongkar, tentunya dengan tujuan kita untuk direndam terlebih dahulu agar kotorannya itu bisa terangkat secara menyeluruh guys ya. Seperti itu. Sambil kita lihat-lihat, kita lirik-lirik, siapa tahu tertarik ya guys. Kita lirik siapa tahu ada cacat atau noda yang membandel, yang sekiranya itu membuat kita kewalahan nanti. Dan rupanya tidak ada guys, hanya seperti biasa ada goresan-goresan kecil yang mungkin ini bekas adu domba ya guys ya. Oke, kita bongkar aja langsung ini bagian samping kiri dan kanan, berikut belakang. Tapi biasanya kalau saya membuka yang seperti ini tuh saya lebih suka dimulai dari belakang dulu guys, karena di belakang itu enak banget. Belakang tidak bisa dibuka guys ternyata guys ya. Jadi kita mau tidak mau harus dari samping aja guys, dari sini. Kita tarik sedikit. Nah, lalu kita tarik juga bagian sini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aduh, keras banget guys. Kalau dipaksakan takut guys ya. Coba kita yang sebelah sini dulu. Bismillah, bismillah. Aduh, keras banget guys. Aduh, anjay. Keras dong. Gak deh, next ya. Daripada nanti jadi masalah guys. Ini gak usah kita buang guys ya. Di sini kita lihat bisa dibuka nggak? Harusnya sih bisa ini. Nah, di sini juga kita tarik. Dan di sini juga kita tarik. Apa yang terjadi guys? Coba kita coba pasang dulu guys ya. Takutnya nanti terjadi kesalahan. Oh iya, emang seperti itu guys. Ternyata ya. Waduh, helm ini ngeprank kita, guys. Kita sudah panik ternyata. Kita bongkar di sini, guys. Coba kita gunakan sendok ajaib ini, guys ya. Siapa tahu bisa sedikit membantu. Keras banget sih, guys. Ini sih keras banget, guys ya. Wow, 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 wow. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, guys? Oke. Satu, copot. Keras banget guys. Aduh. Oke, karena ini sedikit susah guys ya, jadi kita skip aja, nanti kita akan langsung ke tahap pencucian. Tapi ini kita akan usahakan buka, tapi kalian jangan lihat karena ini sangat rahasia banget guys ya. Awas aja kalau sampai kalian ngintip-ngintip, itu nggak boleh. Oke, kita buka dulu ini si penutup kaca dengan cara seperti ini guys. Ini harus dimasukkan ke sini guys ya. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa langsung belajar. Datang ke rumah saya, bawa ayam hitam, beras hitam juga kalau ada. Kalau nggak ada jangan. Kita putar seperti ini guys. Tapi ini keras banget guys ya. Ada apa gerangan? Wow. Ternyata, oh ternyata pribadi. Ini tuh harus kita putar. Kalau nggak diputar, kita putar seperti ini. Kita putar lagi. Oh, kayaknya saya kurang ahli nih, guys. Baik. Sebentar, guys. Harusnya ini kan ada lubang, harus ada cacangkol, guys, ya. Benar, kayak gini. Oke.
Susah guys ya, susah guys ya. Oke, kita akan usahakan, tapi kita akan langsung skip ke tahap pencucian. Let's go! Go!